Saya lihat di hadis Sahih Muslim ayat Nabi SAW masuk neraka. Ayat Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Itu hadis Nabi. Kita enggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Apa itu penyampaiannya? Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Tapi yang dikatakan dicap kafir oleh beliau, ya kafir. Kita enggak bisa bilang apa-apa. Memang sudah begitu ya. Hukum syari'inya, ini bukan direkayasa, dan kita tidak bisa berbicara syariat dengan perasaan, enggak bisa.